kali ini pertandingan dekat Amerika Syarikat, kena terima kasih banyak-banyak kepada pihak BBJ, terutama kepada Dato' Bandar, sebab beliau yang kiranya dapatkan, kiranya beliau percaya Wai Ching punya potensi dalam sukan lari menara dan dapat membawa bendera BBJ di pentas antarabangsa. Lagipun Wai Ching beli flight tiket pergi US ni bagi 4 pertandingan ni memang sangat last minute sebab kurang kewangan, sokongan kewangan. So Dato' Bandar yang membantu Wai Ching memang sangat last minute, bulan 8 baru dapat, kiranya Wai Ching dapat bantuan yang kiranya fasa pertama RM25,000 daripada RM100,000. Menang pertandingan ni bukanlah kiranya benda yang lagi senang berbanding dapat sokongan sponsorship tajaan, sebab nak settle semua flight tiket ni lagipun travel seorang memang challenge, lagi more challenging lah, sebab Wai Ching plan sekaligus pergi US bukan cuma untuk satu pertandingan sebab jauh dah pergi sampai Amerika Syarikat. So one shot 4 pertandingan memang misi yang sangat amat mustahil sebab tak pernah Wai Ching buat banyak back to back. Wai Ching memang rasa sangat gembira sebab yang ni pertama dalam sejarah rasanya atlet individu kiranya ditaja bawa Majlis Bandaraya. So yang ni first time. So Wai Ching memang tak kiranya macam excited dan juga memang tak sangka lah ada sokongan. Dan juga memang kena berterima kasih kepada Dato' Bandar sekali lagi sebab tanpa dia pertandingan di Amerika Syarikat ni memang bukan senang nak jadi sebab banyak duit dipakai untuk sewa rumah, untuk training. So sangat berterima kasih, sangat bersyukur dapat dapat tajaan daripada MBBJ. Sebenarnya kita dekat Petaling Jaya, kita punya hasrat untuk nak meletakkan nama Petaling Jaya ni ke satu tempat yang sewajarnya, sesuai dengan Bandaraya Petaling Jaya itu sebagai sebuah bandaraya yang dah mencet, yang telah maju dan mungkin sampai satu ketika kita nak letakkan nama BJ ni di puncak-puncak tertinggi dunia. Itu hasrat saya sebenarnya sejak sendiri Dato' Bandar, dan saya berbincang dengan Timbalan Dato' Bandar dan Musa bagaimana kita boleh merealisasikan harapan kita. Dan pada satu ketika saya terbaca tentang Wai Ching dan saya minta kepada saya untuk panggil Wai Ching bincang dengan kita, dan kita berbincang dan sebagainya, kita bersetuju kita nak membantu Wai Ching, nak merealisasikan harapan dia, dia nak pertahankan ranking dunia number one tu yang dia telah berlari, dia nak pertahankan. Jadi kita nak membantu dia. Dalam masa sama juga seperti saya kata tadi, kita nak letak juga nama bendera, apa nama Petaling Jaya itu di puncak tertinggi. Wai Ching sebenarnya adalah atlet pertama yang kita taja dengan statusnya sebagai seorang juara dunia dalam acara sukan larian dalam menara ini. Alhamdulillah beliau telah prove kat kita memang itulah kemampuan yang dia ada, potensi yang dia ada. Dalam masa yang sama sebenarnya, bila kita dengar Wai Ching, ada juga atlet-atlet lain yang datang kat kita, yang datang memohon kalau boleh ditaja dan sebagainya. Dan ketika ini untuk makluman, kita ada menaja seorang atlet sukan lasak, iaitu sukan apa namanya dia akan merentas banjaran paru-paru dunia di Aceh. Dia akan buka satu laluan baru di banjaran paru-paru dunia di Aceh. Dan kita telah bersetuju, dah sign pun MOU, dan kita akan menaja beliau, namanya Cik Khairul Aslan. Dan beliau akan pergi ke banjaran paru-paru dunia dan akan melintasi satu kawasan yang amat sukar dilepasi oleh mana-mana individu. Tetapi Khairul Aslan, kita percaya juga potensi semangat yang dia ada, dia boleh melepasi dan akan membawa nama Malaysia dan juga nama Petaling Jaya